Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya Seperti biasa bagi saudaraku yang belum subscribe channel yang mantap ini Silahkan di subscribe kawan Karena gratis Baik pada kesempatan ini saya teringat ya dan diingatkan saya teringat ya, waktu saya masih aktif dulu di tentara, waktu saya membubarkan perjudian terbesar yang sudah puluhan tahun ya yang ada di Madiun, saya bubarkan, jadi kejadiannya itu sekitar tahun 2007 lah itu ya, ya 2007. Waktu itu jabatan saya adalah komandan Kompi B atau komandan Kompi Bravo Batalion Infanteri Lintas Udara di 01 Bajra Brigade Infanteri 18 Trisula Divisi Infanteri 2 Kostrad berkedudukan di Madiun. Jadi ceritanya kawan ya jadi dulu itu ada perjudian besar yang tidak bisa yang tidak bisa dibuarkan oleh siapapun waktu itu ya waktu itu saking kuatnya orang ini kelompok ini dan saya tanya siapa saja yang berjudi di wilayah itu dia bilang banyak pejabat eh pejabat kawan pejabat lokasinya itu namanya nama kampungnya itu namanya kampung gedongan ya kampung gedongan itu di sekitar agak-agak dekat dari batalion 501 Madiun. Nah, saya cari informasi-informasi siapa saja yang main judi di situ, siapa saja bandarnya, siapa yang lindungi, siapa yang backingi dan sebagainya. Bahkan saat itu aparat Polri waktu itu dihalang-halangi lah tidak bisa masuk ke wilayah itu untuk membubarkan dan itu sudah puluhan tahun singkat cerita suatu waktu malam hari lah habis Isya itu kebetulan saya pura piket batalion waktu itu kalau nggak salah ya pura piket batalion saya mau melihat sekuat apa backing orang ini yang main judi ini Eh, saya bawa senjata, bawa pistol lah. Beberapa anggota saya bawa naik mobil, ikut saya. Pelan, habis sisa malam-malam lah kita jam-jam eh, bukan habis jam-jam 8 jam 9 lah masih masih sore sore lah jam 9 Saya kan nggak pernah mau monitor itu karena saking sibuknya di kostrat itu kan latihan berlatih berlatih istirahat kan pak saya ke saya cek ke belakang mobil uh, banyak motor ya motor ya mobil 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 ya lumayan mobil memang nah, namanya juga ada oknum oknum pejabat di situ tak intai dulu dari kegelapan ya saya lihat dulu kira-kira kalau saya hantam dari sini mereka itu lari kemana saya baca saya biasa situasi tempatnya dulu ya dari tempat kegelapan ya biasalah namanya tentara kan punya naluri tempur Oke oh, kira-kira dia lari kemana nih oh ya ini jalan di sini nanti jalan di sini jalannya lari ke sana baik semua jalan-jalan yang sekiranya dia akan kabur ke situ saya tutup nah saya buka jalan itu hanya ada dua tempat pelarian mereka loncat ke sungai kemudian kabur atau masuk ke sawah-sawah yang lumpur kemudian kabur hanya ada itu yang saya buka beti saatnya langsung masuk pang tak tak tap, tap. tapi saya nggak langsung ke titiknya itu di sekitar situ ya jarak-jarak 20-30 meter memang saya sengaja begitu main kurang lebih hampir 3 menit ya tak teriakin tak ini inilah tak buat panik tiga menit kemudian saya masuk ke lokasi itu kosong kosong yang ada tempat dadu tempat apa motor ditinggal mobil ditinggal ya, saya tahu mereka ini banyak di sungai tapi agak jauh saya lihat ke bawah telapak kakinya banyak woi, ibu kasih bekasnya ini banyak bubar kawan. Ih, banyak itu. Bubar. Saya tahu, cuman kan tak biarkan dulu. Besoknya beredar informasi di satu kota Madiun bahwa letnan M Saleh membubarkan perjudian yang selama ini aman, tidak ada yang pernah diganggu beredar di seluruh kota Madiun dan kabupaten Madiun. beberapa waktu kemudian ya saya ketemu dengan warga kampung Godongan yang tempat perjudian itu weh mereka senang sekali dia bilang sudah puluhan tahun pak dia di sini mereka itu begitu sampai warga itu bingung bagaimana cara melarangnya nggak berani dia Terima kasih Pak Saleh. Saya bilang kau berterima kasih kepada saya. Berterima kasihlah kepada orang yang tidak suka dengan judi ini. Yang memerintahkan jangan berjudi di muka bumi. Berterima kasihlah di situ. Yaitu kepada sang pencipta. Nah, Murdar eh, ter langsung terkenal. Jadi trending. Letnan Saleh. Kostrak. 501 membubarkan perjudian yang sudah puluhan tahun tidak ada yang berani ganggu. Nah, singkat cerita saya jadi sering keluar. Ya, saya bilang ini saya memanfaatkan buat pasukan saya untuk latihan ini. Saya mapping kota Madiun, sadang kabupaten Madiun. Kira-kira di mana tempat-tempat yang perjudian, tempat maksiat yang sekiranya ada narkoba, saya ambil titik-titiknya. Eh habis itu saya koordinasi dengan Kebetulan ada junior saya di sana, dia di Reskrimka atau Kapolsek Jiwangka, ya, lead akpol 2004. Menurut informasi, ya, beliau ini junior saya ini adik saya ini, ya namanya uh, waktu itu Ibda Putu, Ibda Putu Kolis Nah, informasi terakhir saya dapat informasi dari senior saya bahwa. Uh, Pak Putu ini ya Akpol 2004. Saya kan 99, Akpol 99 berarti terpaut 5 tahun ya. Terpaut 5 tahun agak jauh memang. Nah, sekarang mungkin beliannya informasi terakhir jadi Kapolres Pelabuhan di Tanjung Priok saat ini ya, saat ini. Yaitu Kom, eh, AKBP eh, Putu, Putu Kolis ya. Oi, saya mulai koordinasi ini. Ada juga elite saya kalau nggak sana waktu itu namanya Ibdadana kah siapa ya? Saya sering komunikasi. Saya bilang, eh begini, kita sergap semua itu yang tempat-tempat maksiat tuh yang perjudian, kan narkoba kah, yang lokalisasi kah? Nah, abang yang ngatur. Kayak gimana bang? Oke, misalnya ini ada satu lokasi, ya misalnya ini lokasinya di sini, ya. Nah. Ini biasanya sawah-sawah ya sawah-sawah tempat lokalisasi di sini. Saya bilang abang mau latihan di situ, latihan pengendapan atau latihan pengadangan. Jadi materinya begitu, per 10 orang. Saya pimpin langsung, saya pimpin. Saya bilang sama bintara-bintara kita latihan. Jadi latihan bahwa tugas saya adalah berjalan malam, tapi nggak bawa senjata, nggak bawa nggak bawa senjata kita, ya nggak bawa. Pakai dinas, Pakai dinas. Cuma latihan malam lah penyegaran. Bahwa setelah mau masuk ke sini sasaran ini, saya di sini ya di pinggir nanti yang polisi yang langsung masuk. Karena polisi itu kan bebas bawa pistol, bebas bawa senjata. Nah, pakai hati kalau sudah ya, iya, abang udah masuk posisi ini langsung ke sasaran mau langsung tak 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 tangkap <laughs> kapok mereka itu kapok jadi dari situlah kita kerja sama terus, ya. Walaupun ya saya pernah ada nugur eh, lah. jangan begitulah saya bilang enggak. Saya bilang kapan lagi saya mau menggunakan kekuasaan yang saya pegang ini? Ya bukan berarti saya mau nakut nakuti rakyat bukan. Bukan berarti tentara itu tugas tentara bukan. Ya, biar polisi ini tidak ragu. Ya karena ya semua orang tahu lah di Madiun kayak gimana itu kota transit. Eh, narkoba di sana. Eh, narkoba. Sampai saya ambil titik-titik yang jual Arjo itu, arah Jawa itu. Ada berapa puluh titik di tiap gang tuh saya masukkan ke data mapping saya tuh. Ya. Ke tempat lokalisasi apa tak masukin semua narkoba apa. Woi, masih semangat waktu itu. Akhirnya Terkenal lagi, Letnan Saleh. Nah, ini adalah pengalaman saya, kawan. Dan ini berhasil, berhasil ya. Mudah-mudahan sekarang untuk membubarkan perjudian, narkoba, maksiat ini bisa juga digunakan. Cara-cara saya ini, tentara gabung sama polisi, jadi tentaranya itu ya tempat lokalisasi tempat maksiat itu dijadikan sebagai star, apa sasaran latihan di sekitar latihan jalan malang asam formasi oh, nanti polisi yang langsung eksekusi di dalam itu cakep cakep ah, itu cakep kawan jadi saya teringat itu makanya saya bilang oh ini neken aja lagi saya ini siapa tahu ada manfaatnya dan siapa tahu ada yang mau coba ya TNI Polri di wilayah-wilayah Bor Jadi kalau tentaranya itu dijadikan tempat itu sebagai arah ke sana untuk infiltrasi Bagaimana cara berjalan ke sana tanpa ketahuan Pasang formasi, penghadangan Hanya sampai di situ doang, nggak usah masuk Nah setelah udah masuk posisi kontak polisi setempat yang sudah diajak komunikasi tangkap cakep saya pernah lakukan itu kawan tahun 2007 pangkat nan 61 jabatan komandan kompi masih dua balok. Nah, itu kenangan saya berga dengan eh, junior saya, adik saya yaitu AKBP sekarang udah AKBP ya, udah udah dua bunga lah, AKBP kali ya. let ya, letkol lah. Saya monitor jadi Kapolres. nih let 2004, AKPOL 2004 jadi Kapolres itu luar biasa. Setelah saya ikuti perkembangannya adik saya ini ya Pak Putu Kolis Siapa Pak Putu Kolis? Cari di Google kawan Ternyata Pak Putu Kolis ini Yang sekarang jadi Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara Itu boleh salah seorang perwira yang ada di dalam operasi Yang menangkap koruptor kakap yang namanya Joko Chandra Ya waktu itu yang mimpin operasi itu kan Pak Sigit Prabowo ya, Pak, Pak, Pak Listio ya, yang sekarang Kapolri. Nah, itu yang mimpi operasi itu. Dan salah satu di dalam itu yang saya tahu yang merangkak ke Malaysia yang nangkap Joko Chandra adalah AKBP Putu Kolis. Saya bilang, hebat. Artinya kawan, mereka ya wajarlah karirnya mantap, ya prestasi. Ya, nah itu termasuk saya ikuti perkembangannya senior saya ya kombes Hengki saya bilang ini senior saya mantap ini idealis, saya bangga dan bersyukur ketemu dengan senior senior yang idealis. artinya lebih mengutamakan kepentingan umum, ya senang saya apalagi kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama abang saya senior saya kombes Hengki ya yang sekarang ini Kapolres Metro Jakarta Pusat. Wih, agamanya mantap. Ya, saya lihat juga beliau di Akpol. Ih, eh, Komandan Resimen, Komandan Resimen Korf Taruna Akademi Polisi di Letingan beliau. Jadi jabatannya kalau di Akmil itu kayak Mas Ahaye, ya, eh, Pak Ahaye ini, ya, Komandan Resimen. Ternyata setelah saya lihat, wih, eh, dari Taruna Nusantara, Ya kebetulan ada tinggal saya tadi malam yang ke sini dari TN juga, dia bilang Hengki itu TN1 artinya Taruna Nusantara uh, gelombang uh, angkatan pertama. Pintar. Saya cari informasi lagi, baru selesai Sispim, Sispim itu sekolah tertingginya Polri, ranking 1, ranking 1. Saya bilang saya bangga ketemu dengan orang-orang yang cerdas yang profesional dan tentunya berakhlak. Saya semakin bangga di situ. Ya. Setelah ketemu sinar saya, ya, Kapolres Jakarta Utara, Akpol 95 ya. Kombes Guru Arif, beliau itu dipasukan terus, diberi terus dari Ibda Mungkin habis Kapolres ini nggak lama lah, pasukan lagi kombes masih bawa ke lapangan bawa bawa senjata tuh di daerah operasi. Saya bilang saduk lah. Ini ini di saya berbicara di tataran itu kawannya karena saya punya pengalaman itu. Nah saya menceritakan ini bukan bermaksud menceritakan kesombongan bukan kawan bukan. Siapa tahu ada hikmahnya dibalik kisah-kisah saya ini. Contoh ya TNI Polri ya bersinergi bersatu. Yuk bubarkan tuh perjudian yuk bubarkan itu narkoba, yuk bubarkan itu tempat maksiat, eh, pernah kita lakukan. Tentunya saya sebagai tentara itu bukan tugas saya, bukan. Cuma karena saya melihat situasi saat itu, tempat perjurian itu susah dibubarkan, katanya backingannya siapa kek? Dalam hati saya, eh jika seandainya ada malaikat pun seandainya malaikat pun yang membeking itu tak bubarin apalagi cuma manusia biasa ini ini contoh seandainya bosnya iblis pun di situ yang nungguin weh tak bubarkan kasih contoh dulu kasih contoh dulu Alhamdulillah entah sekarang apakah perjudian itu masih ada yang jelas di masa saya mulai tahun 2007 mereka saya bubarkan Nah, sekarang ini tahun 2021 saya nggak ngerti ya apakah setelah saya pindah dari Madiun itu muncul lagi mudah-mudahan nggak lah ya karena itu meresahkan warga meresahkan masyarakat jadi ya mudah-mudahan ahli ya harapan saya sih begitu kalau ada tempat punjudian apa semua etni Polri bersatu selesaikan ya kan nah itu saya kawan ini pengalaman saya jika saudaraku sahabatku rakyat Indonesia senang dengan apa yang saya ceritakan ini dan semoga ada hikmahnya eh jangan lupa kawan viralkan video-video yang begini biar mantap ya dan saya doakan juga ya waktu itu sama-sama Pak Potukolis saya lihat weh ini Letin 2004 udah jadi Kapolres di Jakarta eh luar biasa tapi saya bilang setiap manusia punya takdir takdir itu perjalanan hidup itu siapapun menghalangi tidak akan mampu. Karena apa? Itu rencana Tuhan, rencana Allah. Dan saya lihat orang-orang hebat, ya kalau saya lihat di media, di, di statusnya beliau, orang-orang yang hebat, itu selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah, kepada Tuhan. Saya lihat statusnya, wajar. Ini saja sahabatku, viralkan videonya. Tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.